Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara, para pemirsa Tabur Injil yang Kristus Yesus kasihi di mana saja berada. Puji Tuhan kita bisa bertemu pada edisi kali ini. Akan saya sampaikan bagian firman Tuhan yang terangkat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dalam surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan sebelum kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur pada waktu untuk kami bersama-sama membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan kami sebagai orang-orang dosa. Kami minta kuasa tuntunan Roh Kudus supaya firman-Mu yang hendak kami baca, kami renungkan, kiranya kami mengerti, dan lebih dari itu kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu dalam hari-hari hidup kami. Dalam nama Yesus, firman hidup, kami minta dan bermohon. Haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian, satu ayat dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini, yaitu dalam Kolose pasal 3 ayat 17 yang berkata-kata demikian, perikop manusia baru, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, dari nats ini diberikan tema perkataan dan perbuatan. Maksud dari tema ini sebenarnya perkataan dan perbuatan yang berpusat pada Kristus Yesus. Nats ini bukan asing bagi kita karena setiap minggu dalam ibadah hari Minggu, barangkali kita sudah dengar dan sudah menjadi sebuah nats yang sangat akrab dengan kita. Setiap momen persembahan syukur, nats ini akan disampaikan kepada kita semua sebagai sebuah dukungan, dorongan bagi kita untuk memberi, untuk melakukan yang terbaik. Jadi tidak asing bagi kita. Nats ini salah satu nats dari perikop manusia baru yang ditulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose ketika Paulus ada di Roma. Dan surat Kolose ini punya tema utama adalah keutamaan Kristus. Keutamaan Kristus. Keunggulan Kristus. Artinya melalui pengorbanan, melalui penderitaan dan pengorbanan Kristus di salib yang datang untuk menebus dosa kita, keselamatan itu telah kita alami dan kita nikmati. Dan Kristus menjadi yang utama. Bagi setiap orang yang mati dan bangkit bersama Kristus, maka Kristus akan membaharui hidupnya. Dan Kristus yang menjadi utama. Dan itu surat yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose untuk menguatkan mereka ketika mereka berada dalam banyak pengaruh-pengaruh yang dari ajaran sesat yang benar guru-guru palsu. Dan kalau kita perhatikan perikop pembacaan ini dari ayat 5 sampai ayat yang ke-17, ada beberapa pokok penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ayat 5 sampai ayat yang ke-9, di sini Paulus bicara tentang manusia lama. Manusia lama. Manusia yang segala sesuatunya berawal atau berfokus pada dunia. Di situ Paulus katakan, di sana ada penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, keserakahan, hawa nafsu, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut seseorang. Saling berdusta. Dan Paulus minta matikanlah sifat-sifat atau kelakuan-kelakuan itu. Itu manusia lama. Dan pada ayat berikut, ayat 10
10 sampai dengan ayat 14, Paulus bicara tentang manusia baru. Manusia baru, manusia yang dipulihkan. Manusia yang terus-menerus mengalami reformasi dalam hidupnya untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Kita baca pada ayat 10. Dan menjadi orang-orang pilihan yang akan dikuduskan, dikasihi. Maka profil manusia baru itu adalah orang yang hidup selalu dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, saling mengampuni. Dan di atas semua itu kasih sebagai modal untuk modal yang menjadi pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, para pemirsa Tabura Injil yang kekasih, pada ayat 15 sampai 17, di situ ditekankan, diarahkan bagaimana orang yang hidup sebagai manusia baru itu akan mengalami damai sejahtera. Mereka akan hidup dalam damai sejahtera Kristus. Seperti dalam Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan, damai sejahtera Kristus itu ditinggalkan bagi kita dalam keselamatan dan pengorbanan yang Dia kerjakan bagi kita semua sebagai orang-orang percaya. Dan setiap orang yang hidup sebagai manusia baru, maka ada dua hal yang dinyatakan melalui firman Tuhan. Yang pertama, mereka akan mengalami damai sejahtera dan damai sejahtera Kristus. Yang kedua, mereka akan hidup dalam perkataan Kristus yang penuh dengan kekayaan. Dan mereka juga dipenuhi dengan hikmat, sehingga ibadah mereka, puji-pujian, penyembahan, doa dan pengucapan syukur mereka menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan pada bagian yang terakhir ayat 17 yang menjadi nats kita, dikatakan selain damai sejahtera, selain perkataan Kristus yang penuh dengan kekayaan dan hikmat itu, maka segala sesuatu yang dikerjakan, yang dilakukan oleh setiap orang yang dalam konteks hidup baru, setiap orang yang melakukan segala pekerjaan, segala perkataan dan perbuatan, segala perbuatan dan perkataan atau perkataan harus dilakukan berfokus pada nama Tuhan, berfokus pada nama Tuhan, sambil mengucap syukur oleh Dia atau melalui Dia, Yesus Kristus, kepada Allah Bapa di surga. Jadi perkataan dan perbuatan harus berfokus pada Tuhan, nama Tuhan. Nah, maksudnya apa nama Tuhan? Tuhan di sini adalah wujud dari kasih. Tuhan bagi kita adalah wujud kasih. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan 16. Kasih itu adalah wujud Allah. Kasih adalah sifat Allah. Dan setiap yang kita perkatakan dan kita kerjakan harus berfokus pada Allah. Kita menatap pada Allah dalam diri Yesus Kristus. Artinya semua yang kita lakukan itu senantiasa kita harus berdasarkan kasih. Dan kasih ini sangat dibutuhkan. Ada seorang Reinhold Niebuhr, seorang teolog Amerika, mengatakan bahwa kasih adalah puncak kesempurnaan manusia sebagai makhluk sosial. Kasih membuat manusia menjadi sempurna sebagai manusia. Tanpa kasih, manusia tidak mempunyai kelebihan dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Kasih akan menghasilkan kasih. Ibarat seorang ibu yang selalu membudidaya tanaman hias. Dia akan memindahkan satu tanaman yang sudah tumbuh, yang sudah bertunas, kepada wadah yang lain. Dan akan selalu terus bertambah. Dan dikerjakan dengan penuh kesetiaan. Kasih pun demikian. Ketika kita melakukan itu dengan penuh kesetiaan antara kata dan perbuatan, maka kasih itu akan mendatangkan kebaikan. Dan itu wujud daripada dan sifat dari Allah yang perlu kita teruskan. Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Kristus, pertanyaannya bagi kita, kadang kita dalam hidup ini, dalam perkataan dan perbuatan, kadang tidak nyambung. Kenapa? Karena kita tidak berfokus pada Kristus. Kita tidak fokus pada Tuhan. Padahal dalam firman-Nya dikatakan, sesuai dengan ayat pembacaan kita, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah yaitu Bapa. Dan bagaimana kita selama ini? Apakah kita telah bekerja dengan berdasarkan kasih dan ucapan syukur? Mari kita mengoreksi hidup kita supaya dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan, sebagai umat Tuhan, kita selalu melihat pada Kristus. Dan melihat kepada Kristus, melihat kepada Tuhan, berarti kita melihat pada satu sifat utama Tuhan adalah kasih. Dan di dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita, baik kata dan perbuatan, baik perkataan dan perbuatan kita akan selalu berhubungan, berkaitan satu dengan yang lain, akan serasi sehingga kita benar-benar bisa menampakkan sifat kasih, sifat kesetiaan dari Tuhan itu kepada sesama kita. Apakah kita telah bekerja dalam nama Tuhan Yesus dengan motivasi kasih kepada sesama? Apakah kasih kita kepada Allah dan sesama tampak nyata dalam perilaku kerja di mata sesama kita? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kiranya hidup kita, baik perkataan ataupun perbuatan kita, selalu kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah yaitu Bapa kita di sorga. Satu pesan bagi kita mengakhiri perenungan kita, mari hidup kita dengan kasih dan ucapan syukur itu selalu kita tunjukkan seperti pendeta Dietrich Bonhoeffer. Walaupun dalam keadaan yang sulit ketika dia ada dalam kamp konsentrasi di Nazi waktu itu Hitler, dia dalam penderitaan karena diancam dan sampai mati, tapi dia punya satu tema atau satu fokus, satu moto hidup, hanya oleh rasa syukur saja kehidupan ini menjadi kaya. Jadi walaupun dalam keadaan apapun, sifat kasih dari Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita, tapi juga kita selalu mau bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan yang kita jalani hari ini dan seterusnya. Tuhan menolong kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana perkataan dan perbuatan kami, bagaimana pekerjaan kami, pelayanan kami, bagaimana hidup kami, apakah hidup kami selalu berfokus pada Tuhan dalam sifat dan ciri sifat Tuhan yaitu kasih, ataukah kami hidup dalam keakuan kami. Tuhan tolong kami melalui firman-Mu supaya hidup kami benar-benar berdasarkan pada kasih. Kasih ilahi, kasih agape, kasih yang selalu tidak menuntut balas jasa. Sehingga perkataan dan perbuatan kami sebagai umat-Mu, sebagai hamba-hamba Tuhan, senantiasa diberkati untuk membawa banyak orang datang mengenal Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa menyerahkan umat-Mu, Bapa Ibu Saudara yang senantiasa setia dalam beribadah, berbakti, bahkan mengikuti perenungan melalui tabur Injil, melalui media ini, Tuhan terus memberkati, menyertai dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam usaha mereka, supaya hidup mereka menjadi berkat. Hamba juga berdoa menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang setiap saat dengan setia melakukan pelayanan, memberitakan Injil, tapi juga dalam hidup dan pekerjaan, dalam perilaku, kiranya apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan itu merupakan suatu keutuhan, sehingga melalui apa yang kami kerjakan sebagai hamba-hamba Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Berdoa bagi kehidupan mereka dalam pekerjaan, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati di tempat di mana mereka berada, apakah di kampung, di kota, di tempat yang jauh, Tuhan senantiasa berada bersama dengan mereka dan memberkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Yang tetap setia dalam tugas-tugas, tapi juga dalam pekerjaan pelayanan melalui media ini, Tabura Injil, Tuhan memberkati semua
personil yang terlibat, yang memberi diri untuk pelayanan firman Tuhan melalui media ini, supaya media ini terus bisa dikembangkan dan semakin meluas, banyak orang datang mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh hidup kami hari ini dan seterusnya kami bawa dan persembahkan dalam kuasa dan pertolongan-Mu. Ampunkan dosa kami sekalian ya Bapa, tinggal menyertai kami dalam hidup dan pekerjaan kami hari ini dan hingga kepada hari-hari seterusnya. Dan biarlah kehendak Tuhan-Nya jadi dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara pemirsa Tabura Injil yang Kristus kasihi, telah kita ikuti renungan tadi. Mari kita terus dengan setia mengikuti acara dalam Tabura Injil ini dengan setia. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian dan kita semua dalam hidup